Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ariswandi. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman atau kita PDKT ke saham PT Adaro Mineral Indonesia yang baru saja IPO pada tahun 2022 di bulan Januari. Oke, langsung saja kita masuk di Bursa Efek. Nah, kalau sudah masuk, kita fokus ke sini, klik ini PT Bursa Efek Indonesia. Kita PDKT dulu sama Adaro. Kita tahu bahwa ADMR ini adalah anak perusahaan dari Adaro. Mantan yang punya itu kayaknya Sandiaga Uno. Dulu dia pernah jabat. Nah, ini dia nggak loading teman-teman. ADMR. Nah, di sini dia IPO baru tanggal 3 Januari 2022. Adaro Mineral Indonesia. Klik ini, kodenya ADMR, dia baru saja IPO dan sahamnya ini naik sangat drastis sekali. Per tanggal sekarang dia sudah lebih dari 600%. Kemarin sih sempat dari hampir 1000% kayaknya sedikit mengalami penurunan. Nah, ini adalah profilnya, detail profil perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia yang baru saja IPO. Jadi di kantor-kantornya itu di Jakarta Selatan. Bidang usahanya pertambangan, subsektornya energi, subsektornya minyak gas dan batubara, industrinya batubara, sub industri adalah produk batubara. Wow, menarik kan batubara ini, bro. Dan di sini kita bisa melihat susunan direksinya yang diketuai oleh Presiden Direktur Pak Iwan Dewono Budi Yumono dan diikuti adalah 4 direktur. Oke, ini termasuk bagus karena susunan direksinya lumayan sedikit. Nah, kita bisa lihat di Dewan Komisaris ada Pak Gribaldi Tohir. Ini. Kayaknya dia adiknya Tohir deh, Pak atau Pak Erik Menteri BUMN. Nah, kita bisa lihat di sini ada 6 Dewan Komisarisnya. Di sini kita bisa lihat komite auditnya yang diketuai oleh Pak Muhammad Effendi. Dan di sini pemegang sahamnya sangat sedikit sekali dan di sini kita bisa lihat. Jadi pemegang saham pengendali di PT Adaro Mineral Indonesia adalah ada perusahaannya sendiri yaitu Adaro Energi. Jadi kan Adaro Mineral ini adalah anak perusahaan dari Adaro Energi Indonesia. Kita tahu bahwa Adaro ini memiliki persentase kepemilikan saham sejumlah 68,55% yang diikuti oleh Alam Tri Abadi sejumlah 64%, ada Anaro Mining Teknologi sekitar 8,83% dan diikuti oleh lainnya. Ini adalah masyarakat seperti kita-kita ini retail 16,6. Di sini kita bisa lihat anak perusahaannya ada PT Alam Tri Daya Indonesia kepemilikannya 99,99%. Dan di sini kita bisa melihat akuntan publiknya ada Tanuri Wabisna Rintis dan rekan. Dan kita coba cek harga saham dari ADMR ini, saham ADMR. Nah, di sini kita bisa lihat market cap-nya itu sekarang 114,6 triliun. Wow, sangat banyak. Jadi teman-teman kalau ingin membeli perusahaan Adaro Mineral Indonesia ini, siapkan dana sejumlah 114,6 triliun. Dan kalau kita bisa lihat presentasi kenaikan sahamnya per tanggal 8 April sejak IPO pada bulan Januari itu jumlah kenaikannya sekitar 634.000. Wow. 6 kali lipat. Luar biasa kalau teman-teman invest 1 juta bisa berubah jadi 6 juta. Kalau teman-teman di sini kita bisa melihat card cap-nya. Sekarang kita kepoin siapa sih sosok dari presiden direkturnya, Pak Iwan Ohiono. Di sini kita bisa lihat profil. Profil. Di sini kita bisa lihat inilah sosoknya yang mempunyai ADMR ini, jabatan pengalaman Chief Operating. Coba inilah sosok presiden direkturnya PT Adaro. Dan ini adalah Pak Tohir kayak ini.
Coba kita searching ya. Tohir. Gabriel Tohir. Bisa nggak salah itu. Dan di sini kita bisa melihat, nah ini sosok dari kayaknya keluarganya Pak Irt juga ini. Pertambangan juga. Oke, mungkin segitu saja teman-teman PDKT saham ADMR pada hari ini. Semoga di next video bisa lebih bagus lagi kualitas videonya dan bisa juga bermutu dan bermanfaat untuk teman-teman. See you next video. Goodbye.